Dengarkan aku. Ini tentang sesuatu yang hampir pasti kamu juga pikirkan. Pernahkah kamu merasa bahwa mimpi bagaikan langit selalu berada tinggi di atas kepala, terlalu jauh, bahkan tak tergapai, membuatmu berharap untuk nyaris menyentuh. Padahal sebatas melihat saja kamu tak mampu. Jadi untuk mencapai target pasar, buah marketing memerlukan suatu hal yang menarik. Jika tidak tercapai, maka akan menjadi suatu pemborosan. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa bukan hanya bagai langit, mimpi juga seperti samudra, memiliki berbagai isi untuk dijelajah dan dengan mudah dapat diselami siapapun, bahkan menenggelamkan kita hingga betah. Pak, berangkat. Pak, berangkat. Pak, berangkat. Masih ngurusin foto. Papa sudah bayar mahal-mahal menyekolahkan kamu di sekolah marketing yang terbaik. Masih mau ngejar yang lain? Fotografi itu cuma main-main. Gak akan bisa kamu hidup dari sana. Pikirkan itu. Lewat, Jo. Iya, sekarang di kono. Oke. Tuh, aku dulu ya. Bentar, gantian. Jo, tuh, wah. Nih, Papa beliin kamera. Namun, tak setiap pemimpi menyelam hingga selesai. Ada yang terlalu cepat menghentikan kaki tangan. Ada yang terlalu awal menyerah untuk menahan nafas lebih lama. Ada juga yang terlalu segera menurunkan kelopak mata. Apa ini? Kau ikan? Ngawurai. Mati Dani. Ayo, nanti keburu telat lo ya.
Aku sempat menjadi salah satu dari mereka. Dan sekarang baru saja disadarkan oleh seorang pemimpi yang telah berani menyelam lebih dalam diriku, hingga ia berhasil mencapai dasar yang dulu aku kira tidak ada.